Di tengah polemik terkait inisiatif pemberian bantuan sosial kepada para korban judi online, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi di Jakarta, menegaskan bahwa rencana tersebut adalah untuk para korban dari pelaku judo, seperti anggota keluarga. Ia pun menegaskan bahwa fokus utama dari Satgas Judi Online adalah penegakan hukum. Yang Pro. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi memberikan klarifikasi terkait isu pemberian bantuan sosial kepada korban judi daring atau yang kerap disebut judi online. Saat dijumpai di kantor Kemenko PMK Jakarta Rabu 19 Juni, Muhajir menegaskan, korban yang dimaksud adalah orang yang dirugikan seperti pihak keluarga. Menurutnya, pelaku judi daring justru diancam hukuman penjara karena hal tersebut termasuk dalam tindak pidana berat, sehingga tak mungkin menjadi penerima bansos. Tetapi yang perlu saya tegaskan lagi bahwa yang saya maksud korban itu bukan penjudinya. Korban itu adalah mereka yang yang uh, apa uh, mengalami atau menderita kerugian akibat uh, perbuatan judi oleh penjudi itu. Di sisi lain, dia menekankan penyaluran bansos bukanlah fokus dari satuan tugas pemberantasan judol yang telah ditetapkan oleh Presiden. Namun tugas utamanya adalah terkait penegakan hukum. Para pemain, penyedia portal judol hingga bandar yang kebanyakan berlokasi di luar negeri menjadi fokus utama Satgas, termasuk dengan menjalin kerjasama dengan Polisi Internasional atau Interpol. Dari Jakarta, Arya Sindiara, kantor berita Antara, mewartakan.